Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Erna Sutanti. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat kotak tisu motif sofa, bentuk sofa ya. Seperti ini, dua bantal. Kemudian di sini, ini bisa dikasih bunga juga untuk tambahan hiasan. Untuk tutorial bunga, nanti saya share linknya pada bagian deskripsi. Ini cantik, bisa untuk hiasan lebaran juga. Untuk alat bahannya, ini saya gunakan kotak tisu yang seperti ini. Kemudian untuk benangnya, saya pakai benang polikilap. Ini dua warna, lainnya hampir sama dengan poliindo. HP-nya saya pakai nomor 4 tulip gold dan korek api sebagai pemotong benang. Langsung saja, ini pertama kita buat dulu slip knot dan rantai. Slip knot dulu, caranya seperti ini ya, dilingkarkan. Masukkan hak pen dari bawah, kait, kemudian tarik. Kita buat rantai, panjangnya rantai sepanjang lebar dari kotak tisunya. Ini saya buat 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tambah 1 rantai lagi. Jadi totalnya ada 25. Pasangkan, pas. Kemudian kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2, di sini buat SC. 1, 2, nanti totalnya ada 24 SC. Kita lakukan dulu sampai ke ujung sini. Setelah sampai di ujung sini, buat rantai 1, kemudian putar, buat SC sebanyak 24, tapi pada bagian back loopnya. Ini front loop, back loop pada bagian belakangnya ini. Seperti ini ya, SC pada bagian back loopnya. Ini kita lakukan sampai ke ujung sini nih. Sampai di ujung sini, rantai satu lagi, kemudian putar. Ini udah masuk baris yang kedua, sekarang kita akan masuk baris yang ketiga. Buat SC pada bagian back loop juga. Ini kita buat SC bolak-balik pada bagian back loopnya sampai dengan row yang ke-18. Nih, kita buat dulu ya. Sampai row yang ke-18. Setelah sampai 18 baris, ini chain 1 putar. Kemudian buat SC back loop sebanyak 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, chain 1, buat SC back loop lagi. Ini kita buat bolak-balik SC back loopnya sebanyak 11 SC ini sampai ke atas ini. Sampai dengan row yang ke-36. Nanti kita lanjutkan sebelah sini juga, kita buat sampai row yang
ke 36 dari sini, nanti 11 SC juga, kemudian 2 ini untuk lubang tengah-tengah dari tisunya, untuk lubang mengambil tisu. Ini kita lanjutkan dulu sampai dengan row yang ke 36. Ini ya, ini untuk yang separohnya sudah 18 row atau totalnya sudah 36 baris. Di sini langsung kita matikan benangnya, kemudian potong. Setelah itu kita akan selesaikan sisi yang sebelah sini. Kita balik dulu ya, supaya bagian ininya sama sisi back loopnya. Ini kita sisakan 2 di tengah ini sebagai lubang untuk mengambil tisu, 1, 2. Jadi di bagian yang ketiga ini kita hitung mulai 1 dulu, nanti totalnya sampai ke sini ada 11. Kita buat dulu ini 1 ikat supaya lebih kuat. Sini ya. Lantai 1 buat SC back loop. Ini sisa benangnya boleh dirajut sekalian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lantai 1 buat lagi SC back loopnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chain 1 balik atau kita putar. Ini kita lanjutkan buat SC back loop sampai dengan garis baris yang sama dengan ini, yakni baris ke 36. Kemudian nanti kita satukan sampai selesai pada bagian atas tisu. Ini sisi yang pertama sudah 36 baris, sisi yang kedua 36 baris. Kita akan gabungkan dan mulai row yang ke 37 sampai dengan row 54. Terakhir di sini ini masukkan benangnya. Rantai 1. Benang di sini boleh diikat supaya lebih kuat, tidak lepas-lepas nanti. Sisa benang boleh dirajut, boleh juga nanti diselipkan di sisa-sisi sela-sela rajutannya. Ini masuk ke yang pertama buat SC. 1, 2, 3 back loop ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Kemudian di bawah sini tadi kita skip 2 rantai, maka di sini kita buat juga 2 rantai. 1, 2. Sambung ke sisi satunya ini. Pada bagian back loop-nya juga kita buat SC. SC back loop sebanyak 11, melanjutkan yang tadi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rantai 1 row yang 38 SC back loop sembilan, sepuluh, sebelas. Kemudian dua rantai ini buat seperti biasa, kita isi dengan SC. Satu, dua, lanjut SC back loop lagi. Iya, ini terus kita lakukan sampai dengan row yang ke-54. Sudah 57 row atau 57 baris. Ini terakhir, kita matikan benangnya, potong. Ini untuk bagian atas dari kotak tisunya sudah selesai. Kita akan membuat bagian bawahnya. Bagian bawah ini keliling satu putaran. Langsung saja slip knot. Tujuh belas rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lepaskan dulu dengan kotak tisunya. Ini pas ya. Selanjutnya buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua, lanjutkan sampai ke ujung, totalnya ada 16 SC. Sudah sampai di ujung, chain 1, putar, buat SC pada bagian back loop. Ini kita lakukan terus, SC bolak-balik pada bagian back loopnya sampai dengan 156 baris. Ini ya, untuk keliling dari
sisi bawahnya ini. Ini kita buat sebanyak 156 baris atau 156 row. Ini sudah sampai 156 baris untuk sisi bagian bawahnya ini. Sisi bagian bawah dari apanya ini. Selanjutnya kita akan satukan. Caranya dari sini chain 1. Kemudian kita satukan dengan sisi yang satunya. Seperti ini. Kita akan gabungkan menggunakan SC. Jadi untuk bagian yang sebelah sini kita jahit SC nya bagian back loop, sedangkan sisi yang sini kita akan jahit pada bagian front loop nya ya. Ini udah masuk back loop, di sini bagian front loop nya sisa benang boleh ikut dirajut. Kita buat SC, lanjut. Terus sebelahnya lagi, sisi sini back loop, sisi sini front loop. Jadi terus kita lakukan sampai ke ujung sini. Ini kedua sisinya sudah saya gabungkan. Kemudian matikan benangnya, potong. Sisa benangnya nanti bisa diselipkan di sela-sela rajutannya. Untuk selanjutnya kita akan gabungkan sisi bawah ini dengan sisi bagian atasnya. Ini kita balik dulu karena ini tadi memang sisi bagian dalamnya. Ini kita gabungkan. Saya kancing dulu supaya memudahkan biar nggak lepas-lepas nantinya. Satu lagi. Kita satukan dulu dengan penandanya. Kemudian untuk menggabungkan kedua sisinya ini saya gunakan jarum tapestri. Saya akan menjahit mulai dari sudut yang sini. Ini kalau teman-teman nggak ada jarum tapestri bisa juga di SC seperti penyambungan ini tadi, atau gunakan jarum biasa dengan benang warna yang sama dari sini ya. Ini kita ikat di sini.
Ini benangnya ini nanti bisa kita sembunyikan di bawah ini, di sini. Setelah itu kita jahit. Pastikan dia ini sama ya, batas yang bawah ini sama dengan bagian atasnya. Ambil satu-satu loopnya aja. Ini nanti hasilnya akan nampak seperti ini. Kita lanjutkan dulu ini. Lanjutkan sampai satu putaran dan terjahit semuanya, tersambung semua sisi-sisinya. Ini pastikan pas, lurus. Ini baris ini nanti dengan ini lurus karena hitungannya memang sudah pas. Ini kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ini setelah kita gabungkan semua bagian-bagian atas dan bagian bawahnya, kita coba pasangkan di kotak tisunya. Ini pas. Sudah pas ya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat sandaran sofanya. Seperti ini saya akan gunakan warna benang yang lain, warna krem. Pertama buat dulu slip knot.